Dan berita pilihan terakhir, saudara tukang sayur naik haji. Seorang penjual sayur keliling di desa Keprabon, kecamatan Pulan Harjo, Klaten, Jawa Tengah bersyukur bisa pergi haji setelah menabung selama puluhan tahun. Mursida, sehari-hari berprofesi sebagai penjual sayur keliling dengan menggunakan sepeda ontel. Ia bersyukur bisa berangkat ke tanah suci setelah menabung selama puluhan tahun. Setiap hari ia rajin membaca Al-Quran setelah membersihkan rumahnya. Tidak hanya berjualan sayur saja, Mursida juga kerja serabutan menjadi buruh mencuci baju. Meski dalam kondisi ekonomi sulit, Mursida berkeinginan kuat bisa naik Haji. Setiap hari ia menabung sepuluh ribu rupiah dan mendaftarkan Haji tahun 2012 yang lalu. Dalam penantiannya, ia merasa gembira tahun ini bisa berangkat naik haji. Keliling. Keliling, anggepit. Ontel. Oh, pakai sepeda ontel ya, Pak? Itu selama berapa lama itu? Dango tiga dosa tahun yang tenang anak lo TK, tiga anak kalian itu pun dango. Hmm, ada 30 tahun, Bu. Enten. Sakit. Mursidah kini tinggal sendirian di rumahnya yang sederhana. Keempat anaknya sudah berkeluarga, namun sering menengoknya. Nani Hasuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.